Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merawat bunga krisan di pekarangan rumah? Kali ini kita akan membahas penggunaan minyak mimba sebagai pestisida nabati. Tanaman bunga krisan sering mendapat serangan kutu putih atau white fly. Kutu daun atau aphids juga merupakan hama bagi tanaman krisan. Ada banyak jenis pestisida nabati. Kali ini saya akan menggunakan hama kutu putih dan kutu daun. Takaran yang saya gunakan 15 ml minyak mimba dilarut kanan untuk menyemprotkan pestisida ke daun. Lakukan penyemprotan pestisida nabati ini secara rutin. Sampai berjumpa pada tips selanjutnya terkait perawatan tanaman krisan di pekarangan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.